Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang dunia Facebook, kreator Facebook ya. Ya, kali ini saya akan berbagi informasi tentang story Facebook yang bisa menghasilkan uang. Jadi kita setiap bikin story atau status di Facebook ya, story ya, itu kita bisa menghasilkan uang, bisa lewat foto atau teks, video dan lain-lain sebagainya, seperti template juga bisa menghasilkan uang. Nah, bagaimana caranya? Sebelum saya lanjutkan, alangkah baik teman-teman pastinya sudah subscribe terlebih dahulu ya Francisca Channel. Like, comment videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, menghasilkan uang dari story di Facebook ya, lewat story kita bisa menghasilkan uang, yaitu dengan cara monetisasi kinerja bonus. Nah, dengan memonetisasi kinerja bonus, kita bisa menghasilkan uang di story Facebook. Mungkin di awal-awal nih ya, kinerja bonus, fitur monetisasi kinerja bonus ini biasanya kita menghasilkan uang lewat kita upload foto ya, foto di beranda Facebook. Dari kita mengupload foto tersebut, kita bisa menghasilkan uang ya. Semakin banyak orang yang melihat foto kita, semakin banyak pula penghasilan yang kita dapatkan dari kinerja bonus ya. Tapi kali ini yang terbaru, nggak hanya kita upload di beranda saja yang bisa menghasilkan uang ya, tapi kita juga bisa mengupload sebuah foto, sebuah teks atau sebuah video template di story kita, itu bisa menghasilkan uang ya. Nggak hanya di beranda, di story juga bisa menghasilkan uang. Bagaimana nggak mantap? Mantap sekali fitur yang satu ini ya. Lebih mantap daripada fitur reel, karena pendapatannya lebih besar daripada fitur monetisasi reel ya. Saya sarankan teman-teman kejar ini, monetisasi bonus ini sangat lumayan sekali penghasilannya. Dan ini nggak hanya teman saja ya, nggak hanya pengikut Facebook kita, gak hanya pengikut di halaman Facebook kita yang bisa melihat story kita, tapi semua orang, ini di-share secara publik, semua orang bisa melihat story Facebook kita. Jadi kemungkinan untuk orang menonton story kita semakin banyak ya, gak hanya pengikut kita saja, yang orang-orang yang belum mengikuti juga sudah bisa melihat story Facebook kita kalau sudah monetisasi ini ya, kinerja bonus ini ya. Kemungkinan dari saat sebulanan kemarin ini muncul ya, fitur kinerja bonus ya. Kalau awal-awalnya cuma upload di beranda saja yang bisa menghasilkan uang, sekarang di story juga bisa menghasilkan uang. Keren sekali ini guys. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan fitur monetisasi bonus ini ya teman-teman? Ini sama halnya dengan di sistem monetisasi di reel ya. Ini berupa undangan, jadi nggak semua akun-akun Facebook bisa mendapatkan, ditawarkan untuk memonetisasi kinerja bonus. Hanya akun-akun tertentu saja yang sudah terpilih oleh pihak Meta ataupun pihak Facebook yang bisa memonetisasi fitur kinerja bonus. Nah, ini sayangnya sekali ini jangannya nggak bisa terusan ya, hanya dalam waktu terbatas, biasanya itu cuma 1 bulan saja ya, itu hanya dalam jangka 1 bulan saja monetisasi fitur bonus. Tapi ada juga yang kalau memang nggak ada pelanggaran itu bisa diperpanjang hingga beberapa bulan ya, atau bahkan bisa permanen juga ada ya, sampai selama ini selama nggak ada pelanggaran bisa diperpanjang. Misalkan hari ini kita biasanya, kemarin saya dapat tanggal 19 September kemarin saya dapat monetisasi kinerja bonus, itu batas akhirnya sampai tanggal 20 Oktober sudah habis ya. Nah, itu selama 1 bulan itu kita harus bisa menghasilkan dolar sebanyak 100 dolar baru bisa dicairkan. Kalau sampai tanggal 20 Oktober tersebut tidak dapat menghasilkan 100 dolar atau di bawah 100 dolar, itu belum bisa dicairkan, karena penghasilan dari fitur bonus sama penghasilan dari fitur real ataupun interim itu nggak bisa digabung dengan jadi satu, jadi sendiri-sendiri. Jadi selama batas 1 bulan itu ya, monetasinya fitur bonus kita harus sudah bisa menghasilkan
minimal $100. Tapi kalau ya proyeknya ini bisa diperpanjang ke bulan-bulan berikutnya, ya aman-aman saja ya. Tapi biasanya ini dibatasi cuma 1 bulan. Kalau baik ada pelanggaran bisa lanjut selama 2 bulan ataupun 3 bulan dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan fitur monetisasi bonus ini, teman-teman nggak perlu berpikir harus pengikut berapa, pengikutnya harus banyak, viewernya harus banyak, nggak seperti itu ya. Nggak ada jaminan pengikut banyak dapat bonus, nggak ya. Ini saya sarankan teman-teman yang aktif upload foto ataupun upload story itu yang kemungkinan punya kesempatan besar untuk mendapatkan bonus kinerja atau fitur monetisasi bonus. Jadi buat teman-teman yang pengikutnya masih sedikit, jangan berkecil hati, semua punya peluang untuk mendapatkan undangan fitur monetisasi bonus ini ya. Semuanya bisa memiliki kesempatan, meskipun pengikutnya dikit, viewernya dikit, asal teman-teman rajin bikin konten di Facebook, entah itu foto ataupun foto di story apapun ataupun video. Yang penting kita rajin setiap hari bikin konten di Facebook, aktif bikin konten di Facebook, itu sangat memiliki peluang besar untuk mendapatkan undangan fitur monetisasi bonus. Ini sangat mantap sekali guys untuk fitur monetisasi bonus. Lebih enak dari real, gaitan, simple kerjanya, cuma bikin foto-foto saja ya, fitur-fitur foto saja ya, daripada teman-teman numpuk foto-foto di galeri di HP, lebih baik kita upload di story Facebook, itu bisa mendapatkan uang. Gak hanya foto, teks juga ya, update status juga bisa menghasilkan uang, cuma teks kata-kata saja juga bisa menghasilkan uang, template juga bisa semuanya kalau dikena fitur monetisasi bonus ini ya teman-teman. Semakin banyak orang yang melihat story kita, semakin banyak kita mendapatkan uang dari Facebook. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing hari ini. Jangan lupa teman-teman sekali lagi bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca Channel, like komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di komentar ya. Insya Allah saya akan balas satu per satu. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.